Halo semua, kembali lagi di video saya Red Kiwi. Di video kali ini kita akan bacain berita game terbaru, yaitu Nioh. Jadi pagi ini auto quest-nya boker kan. Terus buka Steam, karena aku suka cek harga di Steam. Buka game di Steam, udah gitu ada Nioh. Nioh itu kan game PS4 eksklusif, dan ini dia masuk Steam. Artinya Nioh ini adalah game yang tidak eksklusif. Mungkin dia jadi PS4 eksklusif konsol. Ya pasti. Karena aku salah satu alasan mau beli PS4 ya Nioh juga, karena genrenya action. Dan action yang kayak rada susah-susah gitu, kayak Nier, YS, Kingdom Hearts. Aku suka genre action yang rada susah gitu. Jadi yang menghindar-hindar terus mukul, seperti Devil May Cry sama Bayonetta juga. Aku juga biasanya ngecek harga PS4 dan PSN untuk game-gamenya. Tapi udah aku uninstall, karena aku mungkin punya rencana nggak beli PS4. Tapi ada video alasan kenapa aku beli PS4 di video berikutnya. Dan Nioh kali ini adalah complete pack. Jadi kalau di PS4 itu banyak DLC-nya. Di Windows ini, di Steam udah komplit. Harganya kalau nggak salah 650.000 di Steam. Dan itu sudah komplit, dan artinya gameplaynya bakal banyak, panjang, dan akan worth it sih kalau suka game-game begini. Masalahnya, lawannya di otak aku lawannya itu Nier Automata. Karena apa? Nier Automata itu face pacing dan cewek. Protagonisnya cewek, cantik gitu kan. Kalau Nioh itu kayak cowok banget lah, terus gerakannya sinematik, nggak cepet banget kayak Nier Automata. Beda. Di review-review game ini bagus banget katanya, 9.9/0. Jadi kayak game worth it to buy. Dan dari musik, dari action, kalian bisa lihat gameplaynya tuh udah banyak banget, yang pedangnya bisa dari atas, dari tengah, sama dari bawah. Itu dia berita game kali ini. Aku nggak tahu kasih judul untuk berita-berita seperti ini dikasih apa. Kalau Tech Blast, kalau Tara Arts Game kan namanya Tech Blast, kalau aku nggak tahu kasih nama apa. Aku juga suka teknologi, sama aku juga mau cover .hack di video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga video ini bikin kamu jadi tahu ada game Nioh di Steam dan kamu tertarik untuk beli. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.